Anggota Satuan Binmas Polres Tebo laksanakan Binlu kepada Satpam Perkebunan PT SKU atau Satya Kisma Usaha di Desa Betung Bedarah, Kabupaten Tebo. Kanit Binkamsa Ibda Muslim menghimbau kepada para satpam agar tidak bersikap arogan atau main hakim sendiri terhadap para pelaku pencurian. Sementara itu, Kanit Bintipmas Ibda Safi'i menyampaikan pesan kepada seluruh satpam yang hadir dan seluruh karyawan agar tidak sembarangan melakukan pembakaran lahan. Satbinmas Polres Tebo dan Kanit Bintipmas juga memberikan sarana kontak kepada Dandru Satpam berupa 3 kotak masker respirator. Pihak perkebunan PT SKU mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilaksanakan oleh anggota Satbinmas Polres Tebo. Sengaja datang dari Polres Tebo, khususnya Satbinmas ya, dalam rangka distribusian karbon. Dari Jambi, Bribka MH Siagian Tribrata TV, Salam Tribrata.